Petugas damkar dan warga di Perumahan Biru, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara, menangkap seekor ular sanca kembang sepanjang 6 meter. Ular berbobot 100 kg itu ditangkap lantaran kerap memangsa ternak warga. Ular tersebut diduga kelaparan dan mencari mangsa di permukiman warga. Ular tersebut akan diserahkan ke petugas BKSDA Kabupaten Kolaka sebelum dilepas liarkan ke habitatnya di hutan kawasan yang terletak di Kelurahan Ulung Golaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Tadi telah masuk laporan jam 6 kurang lebih 00 bahwa telah ada satwa atau reptil yaitu jenis sanca batik atau sanca kembang di kandang ayam warga yang telah memangsa ayamnya. Sekitar 30 menit kami berhasil evakuasi dan membawa di pos damkar Kolaka, dan selanjutnya kami akan memberikan kepada BKSDA untuk dilepas liarkan. Kalau untuk kira-kira ukurannya itu panjangnya sekitar berapa? Ukuran tadi sekitar 6 meter. Kurang